akuarium Simbah Paralon ini kami ciptakan karena saya sering melihat limbah paralon yang terbuang berserakan, kadang juga ada di tempat-tempat sampah. Di situ kami mencoba untuk membuat sesuatu yang dari bahan limbah paralon yang terbuang itu menjadi sesuatu yang bernilai. Awalnya kita membuat sangkar burung berbahan limbah paralon, tapi karena kita sering dapatnya juga yang berwarna abu-abu, tidak berwarna putih aja, karena untuk yang sangkar itu berwarna putih, yang warna abu-abu, kita mencoba membuat sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat dan bernilai ekonomi. Kami mencoba membuat akuarium berbahan limbah paralon ini. Proses pembuatan akuarium berbahan limbah paralon ini pun juga cepat dibanding proses pembuatan akuarium berbahan kaca yang seperti biasanya dijual. Pemasaran kita alhamdulillah sudah pernah mengirim ke Belgia, ada juga ke Bangla India, ada juga ke Singapura, tapi Singapura kita via Batam, ada reseller di Batam. Kalau untuk pasar nasional hampir semua kota sudah, terutama di Bandung, Jakarta dan Sidoarjo, karena kita punya langganan tetap di Sidoarjo. Untuk harga yang diameter 16 cm kita biasa jual sekitar harga 175-150. Untuk diameter 22 cm kita biasa jual sekitar 200-225. Untuk diameter 28 kita biasa jual 300-320. Nama workshop adalah Eyang Solo, alamat workshop di Jalan Agung Lebegan RT 02 RW 3 masuk semuanya ke Solo. Ingatlah, dari limbah bisa menjadi berkah.